Masih menjadi PR dari Satlantas Polres Tuban dalam mengungkap 33 kasus tabrak lari di tahun 2022 yang hingga saat ini belum selesai. Bahkan awal tahun 2023 terdapat tambahan satu lagi kasus tabrak lari. Lalu bagaimana hukuman bagi para pelaku tabrak lari ini dan peran Satlantas mengurangi dan mengungkap kasus ini? Kadit Penegakan Hukum Satlantas Polres Tuban, Ibda Eko Sulistiono menerangkan, jika terjadi kecelakaan lalu lintas, maka pelaku wajib menolong korban dan lapor kepada kepolisian terdekat. Ibda Eko, sapaan akrabnya, menambahkan, mengacu pada pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jika korban luka ringan dan kerusakan kendaraan, ancamannya pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 juta rupiah. Sedangkan untuk laka lantas yang menyebabkan korban luka berat terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Selanjutnya, jika korban kecelakaan sampai meninggal dunia, pelaku akan dijerat pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Nah, jika pelaku tabrak lari sesuai pasal 312 UU LLAJ terancam kurungan paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 75 juta rupiah. Tabrak lari, Pak. Jadi setiap orang yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sengaja tidak menghentikan kendaraan atau memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kepada petugas terdekat, contohnya di pos polisi ataupun di polsek ataupun di polres, ya. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 ayat 1 huruf A, huruf B dan huruf C, tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dengan denda 75 juta. Nah, ini bisa dikenakan pasal 312 Undang-Undang LLAJ. Untuk pelaku tabrak biasa, Pak, yang nanti menyerahkan diri ke polisi itu bagaimana, Pak? Perbedaannya antara tabrak lari dengan tabrakan biasa. Tabrakan biasa itu diatur di pasal 310 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ayat 1 global saja nggih, biar gampang. Ayat 1 itu meliputi kecelakaan material. Kecelakaan material ini ancaman hukumannya 6 bulan dengan denda 1 juta. Kalau 310 ayat 2, ini kecelakaan yang mengalami luka-luka ringan, ini ancamannya pidana penjara paling lama 1 tahun dengan denda sebanyak 2 juta. Kemudian 310 ayat 3, ini yang kecelakaan yang mengakibatkan luka berat. Luka berat itu contohnya seperti patah tulang sudah kategori luka berat. Ini dengan ancaman pidananya 5 tahun atau denda sebesar 10 juta. Kemudian yang terakhir 310 ayat 4 yang menghilangkan kecelakaan yang menghilangkan nyawa seseorang atau meninggal dunia, ancaman hukumannya paling lama 6 tahun kemudian denda 12 juta. Untuk meminimalisir kecelakaan tabrak lari, Satlantas Polres Tuban menyebar himbauan lewat banner peringatan di berbagai wilayah jalur tengkorak. Kedepan, pihaknya akan menambah CCTV di setiap kecamatan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan. Ibda Eko menegaskan, saat ini pihaknya masih kesulitan mengungkap tabrak lari. Hal itu dipicu minimnya saksi dan tak adanya CCTV di TKP. Kendati begitu, pihak Satlantas Polres Tuban terus berupaya mencari beberapa bukti, termasuk CCTV di tempat lain. Dari Tuban, Nurhalis dan tim liputan Blok Tuban TV mengaparkan.